So, I guess already like excited betul hari ni. Astaghfirullahaladzim, okay. Hello guys, welcome back to my channel. Okay, sebelum tu jangan lupa like, subscribe and watch all my video on my channel, okay. Okay, hari ni aku excited, betul-betul excited. Betul-betul excited lah. Dia macam satu perasaan excited yang sukar untuk dikata-katakan oleh kata-kata. Aduh, cakap apa ni? Okay, first of all, abaikan kenapa pakai tudung sarung dan bersejuk besar macam ni. It's okay, sebab sekarang ni waktu tidur, jadi kita kena lah memakai baju yang selesa. Dan anggaplah macam pakai tudung sarung ni apa? Satu challenge lah kan. Untuk keyakinan. So, tapi apa semua tu abaikan. Yang penting tetap nampak cantik, manis dan lawa. Okay, tujuan video aku kali ini adalah aku mau unboxing satu benda yang aku paling macam wishlist lah kan, macam wishlist 2020 lah, ataupun sejak aku start buat video, edit video ni, aku sudah tengok lah benda ni. Macam aku kaji lah je. Benda ni aku rajin kaji, tapi assignment apa semua dia macam jatuh ke nombor 2 lah. Macam tu. Okay, apapun kita teruskan. Aku mau unboxing my new betul lah tu, my new camera. Okay, macam yang kamu tahu, hari tu aku ada buat vote lah kan dekat IG sama ada mau phone atau kamera. Tapi kamera memang first option, yang handphone tu macam nanti-nanti pun insyaAllah boleh dapat lah. Benda ni aku sudah lama tengok-tengok. Macam aku tak cakap lah lagi dengan aku punya parents kan. Jadi macam beberapa hari lepas macam aku cubalah cakap, macam aku cakap lah, mama boleh ke mau beli kamera ke nak sih. Begitulah kena intro dia kan. Terus tu macam mama aku bilang lah, mau buat apa kamera tu kan. Terus aku cakap lah, adalah aku mau buat kena, aku mau. Adalah baru aku cakap kan sama dia. Macam pujuk. Then tadi tengah hari kami BKK, settle urusan parents aku dulu, and then we are going to buy this camera. Okay, so dia excited lebih. Okay, first of all, aku akan unboxing apa yang ada dalam ni. Yang ada dalam ni is, first aku beli ni. Aku beli kamera Canon, tapi asset ni aku beli Nikon. Macam mana tu sebenarnya Nikon punya? Entah kenapa aku beli, tapi aku mau beli je. Harga dia sebenarnya RM38, tapi aku dapat tadi RM20 je. So macam less lah kan. And then dia bagi free tempat apa ni, tempat kamera tu. And then aku tadi dalam bila beli kamera ni, dia bagi macam memory card yang 16, tapi bagi aku macam tak cukup lah kan. So aku upgrade pergi 64, so kena tambah duit lagi. And then what is the most this is the most important. Aduh, kenapa bagi terbalik. Okay, kamera ni kamera PowerShot G7 Mark II. Wih, Bambi. Sorry. Apa tu? Memang wishlist lah. Memang, oh my god, this is what I want. Okay, this. Tak lah. Yang penting, benda ni aku minta dekat my parents. Macam kiranya berhutang lah dengan orang, nanti aku bayar lah balik kan, adalah cara deh. So kita akan buka apa yang ada dalam ni. Sebenarnya aku sudah buka di kedai tadi. Iyalah, takkanlah kau beli terus dapat kotak kan, mestilah kau buka tes semangat. So kita akan buka apa ada dalam ni. Aku akan bagi nampak kamu. Kita akan buka, memandangkan aku atas lantai ni, jadi kamu tengok je muka aku tu. So, first, ini apa ni? Invoice.
the invoice. Lepas tu dia bagi manual book macam biasalah, setiap kali barang-barang apa semua mesti kamu beli, dapat apa, manual book. And then you got charger. Charger dia macam ni. Dia punya wire, wire charger. And then dia punya battery. Lepas tu, my god, yang memory card ni aku sudah minta kakak kedai tu masukkan. Sebab entahlah, aku suruh je dia buat. So, okay, this is dia macam, my god guys, OMG, look at this. Dia, as you know, kamera ni dia boleh flip macam ni. Okay, nampak tak? Hi, belum lagi ni, belum on. So first kena masukkan bateri dulu. Cuma okay, masukkan, buka di bawah. Okay, so bateri tu. Okay, kita masukkan bateri. Ayo, macam mana masuk ni? Hey. Hey. Oh, dalam ni ada memory card sudah, yang tadi aku cakap tu. Okay, this is it. Hi. OMG. Okay, as you can see, dalam ni memang sudah setting saja. Nampak ke guys? Nampak ke kamu di sana? Okay, nanti. Oh my god. Like seriously guys, kamu tengok ya. Cantik kan aku dalam tu? Dia touch screen. Sudah. Apa dia tidak mau ano? Ah sudah. Yang penting guys, ni zoom dia. OMG. Oh my god. So dia lah macam excited, terlebih excited. Okay, kita flip. Benda-benda baru ni macam janggal lah kena pegang lah. So, wah, zoom betul. Jauh sikit. Hello guys, welcome back to my channel. Sumpah cantik gila. Okay, look at this. Aduh, macam mana bani? Nampak kah? Oh, cantik. You see this? Cantik. Serius. Kenapa dia nak mau fokus pula ni? Dia tak mau fokus dengan gambar yang cantik ini. Okay, yang penting dia cantik. Serius. Oh, I know. Why korang tak nampak aku tadi? Sebab lighting situ terlalu kuat. And then aku dah tahu apa benda ni. Aku masih... Alhamdulillah. Nah, aku pun tak tahu apa. Aku dah tahu setting apa semua dia. Aku main bedel je. I mean nanti aku baca lah juga ni. Insya Allah kalau aku baca. Nah, kan. Di luar angin kuat guys. Okay, tengok ni. Okay, tengok. Hi guys. Aku macam, yes, thank you mama, papa, thank you. First, dorang macam nak mau beli, tau. Dia macam, untuk apa? Adakah guna dia ni, ya? Macam tu. And then, aku pujuk lah. The power of anak bongsu. Tak lah juga. Tapi, adalah juga guna power tu kan. Macam, adalah power dia. Aku excited betul. Lepas tu cakap lah, mama mau beli ni kena. Berapa ni apa semua. Okay,
Kalau kamu mau tahu harga dia, kamu boleh usia sendiri ya di Google. Tapi cek dekat dia punya, apa orang bilang, dia punya website yang website utama lah. I mean kalau yang bukan, dia macam dia ada less, dia ada kurang, dia kadang dia second hand lah macam tu. So kalau okay juga kalau mau beli second hand apa semua, tapi macam tadi aku okay. Adalah rezeki lebih kan. Yang penting, oh my god, macam excited, sumpah excited gila. Okay guys, lepas ni aku akan shot video pakai ni je. Like seriously, pakai ni. Edit nanti aku nak tahu pakai apa lagi. Still belajar, macam beginner lah orang bilang kan. But whatever it is, just thank you for watching all my video in my YouTube channel. And don't forget to subscribe, like and watch all of my video, okay? Yang penting lepas ni kita punya quality lagi better guys. Sebab selama ni aku guna phone, edit pakai phone, record pakai phone, sampai aku punya phone ni pun tak lama full dah memory dah. Tinggal berapa je lagi. Hai, padahal macam baru je aku guna. So, apa kata kita, tak tahu guys. Apa kata kita macam benda ni, aku pun dah tahu. Macam aku malas lah mau pegang, takkan aku pegang begini ya kan sepanjang masa. So aku belilah benda ni. Macam ni dia ada gantung ni. Okay guys, sudah stop. Okay stop. Just thank you. Tengok aku unboxing semua ni. Ni all of this. Apa ni sudah? This punya battery, dia punya ni. Yes. Thank you. Kiranya ni hutang with my friend. With hutang dengan parents aku lah. I will pay back later. Like seriously. Kita kena balas balik. Jasa orang tua kita, kita kena balas balik. Okay. Okay guys. Thank you so much. Bye. See you on next video.